ومكتوب في الزبور يا داود إني لأستحي من عبدي أن أرده إذا دعاني يا داود دبون كستي الله سبحانه وتعالى إني سأكون سنكو يكتنا ريا todu sengko min abdi dari kebulan sengko an arudda huda katu nolak sengko huda abdi ida da'ani ketika berdoa abdi ni da sengko tapi kain to sengga abdi engko mentang kebule tang kebule jiria minta kangko engko todu sekangko ya tolak iberi pakun berko tapi kain to kor abdi ongku ngabulongku ngabulongku biqadril ubudiyah yani nahsul ala al martaba al aliyah jadi pangkat setinggi kain to ketika pengabdian kita betul-betul tinggi tinggi dan mendalam dengan kadar penghambaan kita kepada Allah, penghambaan kita itu tidak melulu ibadah, punten rasa naate kita itu, saya pancor ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala bahwa abah ini kecet, cetedek napan sama sekali. Malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai epa ringin bekto karunia besar sampai Isra Mi'raj. Karena ubudiyatihi ilallah. Karena sifat penghambaannya merendahkan dirinya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan nabi-nabi yang lain bahkan malaikat-malaikat sekalipun. Karena akhlaknya boleh. Sampai okay. Malaikat canda pun pernah debu. Maka malaikat tahu. Ini al-ubudiyah min al-akhlak. Maka subhanalladzi asra bi'abdihi wa inna abdi la istahi an ad'uahu wa la yujibuni dan sungguhnya hambaku yaitu tidak malu dia an ad'uahu akan memanggil aku hu akan abdi fa la yujibuni maka tidak nyampetani abdi nida sengkok wa inna abdi la yastahi an ad'uahu fala yujibuni padahal tang hamba jeri tang kebule jeri ya kadang nyolok ban kok ande kadang tak todus kangkui nyambetenin tak nyambetenin napanya mana tak nyambut ini panggilan Allah tak todus tak todus kangkui tak nyambut kangkui nyambut ini seharusnya akan malu padahal engkau todus mun sampai minta tak minta dia minta aku tidak ngasih pas jiria tak tangkebule jiria ketika eolog ban sekok wah tak nyambut ini salah tak nyambut ini pas tandi todus